Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat video singkat untuk dipasang di story WhatsApp. Jadi langsung saja saya menggunakan aplikasi KinMaster. KinMasternya itu saya dapatkan dari Google karena bila di-download di Play Store, KinMasternya itu masih ada watermarknya, masih ada tulisan KinMasternya. Jadi sini kita menggunakan KinMaster mod. KinMaster mod. Jadi langsung saja kita cari bahan untuk kata-katanya, kita cari di Google. Saya di sini mau menggunakan kata-kata bijak Sayyidina Ali. Kita cari di Google. Kita pencet, kita tekan. Setelah itu kita salin. Nah, sudah kita salin. Kalau udah seperti ini berarti sudah disalin. Kita langsung masuk ke aplikasi KinMaster. Kita langsung masuk ke aplikasi KinMaster. Kita pencet yang tanda plus. Terus kita pencet MPT Project. Setelah itu kita pencet media browser. Saya di sini mau menggunakan background yang polos, guys. Sini kita pencet background yang polos. Karena video WhatsApp bisa memuat 30 detik doang, kita atur waktunya 30 detik. Setelah itu kita pencet layer. Terus kita pencet teks. Terus kita tempel kata-kata yang tadi. Terus kita pencet ok. Setelah itu kita pencet yang gambar AA. Kita pencet itu. Kita cari font-nya. Saya ingin menggunakan font yang Geo Sans. Ya guys, saya akan menggunakan font yang itu. Setelah itu kita contreng. Ininya kita 30 detik, kita samain. Setelah itu oke. Setelah itu kita tambahin animasi masuknya. Di sini saya menggunakan animasi masuk yang ini. Yang letter by letter, jadi satu persatu aplikasi masuknya itu. Kita atur waktunya, guys. Saya di sini menggunakan 9.0. Seperti ini. Setelah itu kita Maaf, keluar tadi. Kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita tambahkan audio. Saya di sini ingin menggunakan lagu Al-Itirob versi reggae Genja SKA. Mohon izin untuk menggunakan waktunya, untuk menggunakan lagunya saya izin. Kita pencet tambah. Terus kita atur waktunya. Kita pencet, kita tekan, kita atur waktunya. Terus kita cari yang gambar gunting untuk dipotong. Kita pencet yang paling atas karena kita ingin membuang yang bagian sebelah kiri. Terus kita tekan. Setelah itu kita pencet oke. Kita tekan, otomatis dia akan masuk dengan sendirinya. Terus kita coba lagunya. Lahilan tulis
kalau mau nyesuaiin kita pencet ini, kita buang sedikit biar pas. Seperti ini guys. Biar video kamu nggak diambil sama orang, kita kasih inisial nama kita. Kita pencet layer, kita pencet teks lagi. Kita ketik nama kamu. Nah, seperti ini, guys. Kita panjangin. Kita cari font-nya. Saya di sini menggunakan font Hanged Letters. Kita menggunakan font Hanged Letters. Kita kecilin, kita pasin. Kita menggunakan yang in animation. Kita atur waktunya in animation. Ya guys. Kalau di sini overall animation itu fungsinya untuk gerakan keseluruhan, seperti contohnya tuh berkedip aja gitu. Jadi kita nggak menggunakan itu. Kita centreng. Coba kita jajal. Eksperimen kita berhasil. Terus setelah itu kita pencet gambar yang paling pojok itu, ada lambang panah sama ada kotaknya itu, kita pencet. Nah, terus itu hasil editan kita, kita pencet. Kita pencet gambar yang share. Setelah itu kita save to gallery. Setelah terserah kalian, kalian mau milih yang mana. Ini kualitas video. Kalau di sini saya biar cepat, saya menggunakan high definition aja. Kita tunggu. Lagi mengekspor, kita tunggu dulu. Di sini waktu 2 menit. Kita tunggu dulu guys. Ya, sambil menunggu, jangan lupa like, subscribe, comment, share ke teman-teman kalian. Di sini saya baru belajar ngedit sih, tapi saya ingin berbagi ilmu dengan cara membuat konten ini. Seperti ini guys.